Assalamualaikum. Nama saya Awin Ismail dari Remaja 2018 dan 2019. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua ahli keluarga saya, semua rakan-rakan saya dan semua umat muslimin dan muslimat di muka bumi ini. Okay? Setiap kali hadirnya Lebaran, first thing yang Awin rasa adalah mesti tak sabar nak jumpa kaum-kaum keluarga yang di kampung, saudara mara, kawan-kawan untuk reunion balik kita orang punya persahabatan. So, lagi satu, Awin tak sabar nak masak apa-apa semua jenis menu time Hari Raya. Hari Raya je kita dapat jumpa rendang, ketupat, lemang. So, setiap Hari Raya Awin tak sabar nak jumpa kaum family dengan masak. Okay, Awin pandai masak rendang ayam, rendang daging. Lagi, sekarang in progress dalam lontong. Ha. Oh, yes, lagi satu, kita orang Kelantan, kita orang akan ada nasi kerabu, nasi dagang, laksam. Ha, itu adalah adat-adat juadah raya yang semestinya wajib akan ada di pagi Hari Raya. Okey, kenangan yang manis dalam Dewi Remaja 2018 hingga 2019 banyak sangat, sebab kita orang dalam tu dalam 3 bulan, 3 ke 4 bulan banyak sangat kita orang create memori-memori yang manis. Salah satunya kita dapat kenal kawan-kawan kita dalam masa 3 ke 4 bulan tu dengan lebih mendalam, and dapat tahu macam mana how to collaborate, how untuk handle the situation if kita seseorang atau kita dalam group. So banyak sangat memori yang manis dalam Dewi Remaja 2018-2019. Yang pahitnya banyak jugalah, macam kita ada perselisihan faham, and yang paling aku tak boleh lupa is episod ke-6 yang Awin tarik diri. Okay, Awin tarik diri salah satunya sebab Awin tak sihat. Biasalah adat resam dalam pertandingan. Awin bagi sikit hint je lah kan. Macam adat resam dalam pertandingan, mesti akan ada something wrong. Okay, itu je. Tapi something wrong tu lah. Tu tak mematahkan semangat Awin lah. Okay, pengajaran dari situ is kita tak perlu percaya atau tak boleh percaya 100% terhadap orang sekeliling kita. And supaya berdiri di atas kaki sendiri, itu je. Okey, Awin jenis tak simpan dendam. Awin akan marah dalam sekejap lah, seminggu, dua minggu macam tu je lah, sebab kita sakit hati kan. Tapi benda tu sebab Awin takkan pernah tersimpan di dalam otak ke dalam hati ke, memang tak pernah tersimpan dendam. Cuma kita try to learn kita punya pengajaran lah, supaya tak terlalu percaya, tak terlalu dekat dengan orang sekeliling kita yang mana kita dalam situasi dalam pertandingan. Secara jujur, Awin tengah bercinta. Okay, bercinta lah. Okay. Not available. Okay, berapa lama dah berkahwin? Okay, around 2.5 years. Okay. So, dia orang Kelantan juga? Oh tak, dia orang Selangor. Dia berasal dari Kepang. Dia sekarang kerja dalam site sebagai engineering dan modal land. Maybe kita nak tengah kumpul aset-aset dulu. InsyaAllah lagi 3 tahun yang akan datang. Ataupun yang saya tahu hari Ahad je lah. Hari Ahad tapi tak tahu tahunnya bila. Itu je. Okay, so perkembangan yang terbaru, Awin baru lepas saja habis syuting dalam cerita Setelah Terlafaznya Akad, pengarahnya Michael Ang. So cerita tu akan dikeluarkan, ditayangkan pada bulan 7 after Raya. Impian dan harapan dalam dunia hiburan is semestinya Awin nak kekalkan kita punya career dalam industri yang begitu besar. Lagi-lagi, kita sekarang ni banyak sangat saingan, mana artis-artis baru macam kita orang untuk bersaing dengan artis-artis yang dah veteran, yang dah lama-lama. So, impian Awin harap orang kenal Awin dengan benda yang positif. Benda yang positif. So, Awin dapat kekalkan career Awin, nama Awin dengan cara yang baik lah. Okay, image bertudung untuk Awin tak ada masalah untuk berlakon, sebab diorang pun tahu Awin daripada Dewi Remaja. Selepas Dewi Remaja pun memang Awin bertudung. So, tak ada masalah untuk pengarah atau mana-mana director. Okay, Awin ada dapat 2-3 kempen untuk macam, okay, you boleh tak free hair, you boleh tak ni. So macam, kalau boleh, kita sebab orang kenalkan kita dengan berhijab, image berhijab. So Awin nak kekalkan image berhijab tu lah. Walaupun ditawar 1 juta, image berhijab akan terus kekal.